semuanya. Tebakin apa yo? Ini adalah bulus. Tepatnya bulus amida. Usianya kurang lebih setahun. Ya, setahun yang lalu saya sudah pernah upload video tentang memelihara bulus. Dan kebetulan ini adalah modelnya. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, seperti inilah bulus yang berusia setahun. Sebelumnya kita sudah mengenal bahwa bulus ini merupakan salah satu kura-kura yang ganas ya. Seperti kura-kura Brasil yang lebih jinak ini, bulus ini sangat suka menggigit. Kalau mau triknya untuk menyingkirkan si bulus ini gampang kok. Nah, ini kita gosok-gosok. Kita sering pegang-pegang dia seperti ini. Gosok-gosok terus. Nah, gosok-gosok terus. Biasanya dia akan jinak kalau kita gosok punggungnya. Tapi juga harus melihat sikapnya ya. Misalnya kalau sedang merendah ini, jangan, nggak perlu dipaksa. Kalau dia mau masih, dia masih mau, masih silahkan. Yang penting di sini kita nggak boleh memaksanya. Kita kesel terus, dibelai. Pokoknya biar tujuannya dia lebih mengenal dengan kita. Biasanya diawali dari air dulu, kita belai. Nah, kalau sudah tenang ya kita mulai punggungnya dulu, kita usah. Kemudian apa sudah? Ini sudah tenang kan? Kalau ini memang sudah jinak. Biasanya kalau sudah tenang gini, gampang banget ya penurut. Dia lebih penurut. Nah ini yang bagian yang biasanya kita perlu gosok biar dia merasa tenang. Kalau timun lain mungkin dagu ya, tapi kalau plus berhubung kepalanya suka masuk di tempurungnya, nggak mungkin kan kita memegang dagunya. Betul, ini memang sudah jinak sebenarnya. Kuncinya ya sering dipegang-pegang, diajak bermain seperti ini, dia biasanya otomatis akan jinak sendiri, nggak suka gigit. Pokoknya jangan, nggak usah memaksanya atau menahannya. Kalau dia mau masuk air, ya monggo silahkan. Dia masih memberontak ternyata. Ayo jangan menyerah. Kita coba lagi yuk. Pertama angkat kura-kuranya seperti ini ya, angkat bulusnya dari belakang. Kemudian bagian bawahnya tahan. Nah, ini bagian ini kita gosok-gosok. Halus-halus kalau di kucing. Terus, nah dia biasanya akan langsung tenang kalau bagian ini kita
Lush, lush. Selain bagian plastronya, bagian karapasnya juga, yang bagian dekat kepala ini kita elus elus elus. Biasanya itu yang membuatnya merasa lebih tenang, relax, sehingga lebih jenak. Nah, kita putihkan yuk. Apa gue bilang, tenang kan sekarang. Ya sudah jenak agak. Kita turunkan, enggak ada, dia enggak mau. Dia tetap mau di tangan ya. Dah ya. Biasanya gini. Oke, sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Bye.